Mantan istri Donald Trump meninggal dunia pada usia 73 tahun. Penyebab kematian Ivana Trump masih terus diselidiki. Diyakini Ivana Trump meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya hingga mengalami henti jantung. Dikutip dari tribunews.com, Ivana ditemukan tewas di kediamannya New York, Amerika Serikat. Polisi yang menyelidiki percaya kematian Ivana karena kecelakaan. Ivana ditemukan di bawah tangga rumahnya yang berlokasi di Manhattan dini hari waktu setempat. Polisi menemukan Ivana saat dipanggil ke rumah untuk pemeriksaan kesehatan. Pihak berwenang yakin Ivana menderita serangan jantung, namun penyebab resmi kematiannya belum ditentukan. Berita kematian Ivana Trump diinformasikan pada Kamis 14 Juli 2022 malam waktu setempat oleh anak-anaknya, Donald Jr., Ivanka, dan Eric Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membagikan berita tersebut di jejaring sosialnya, Truth Social.